seorang imam yang saleh dan banyak amalan, meminta daripada Allah Subhanahu wa taala masuk dalam syurga. Allah jawab, nikmat sebiji mata pun tak standing dengan amalan itu. Hadis ataupun kisah disebutkan oleh tabi'in. Ini dinisbahkan kepada satu kisah ke Bani Israel yang menyembah kepada Allah selama 500 tahun, lalu meminta kepada Allah agar supaya dimasukkan syurga dengan amalannya, setelah Allah menyuruh dia masuk syurga dengan rahmat Allah. Lalu dia mengatakan, masukkan aku syurga dengan amalan aku. 500 tahun dia beribadah, baru ditimbang dengan nikmat mata, maka didapati nikmat mata itu belum tertunaikan hak nikmat mata yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga menyebabkan dia akan dipersoal dengan nikmat-nikmat yang lain. Mata saja belum tertunaikan, apatah lagi nikmat yang lain, barulah dia memohon kepada Allah untuk dimasukkan syurga dengan rahmat Allah, maka dimasukkan syurga oleh Allah dengan rahmat Allah. Ingin memberitahukan bahwasanya tak seorang pun masuk syurga dengan amalnya, tapi orang masuk syurga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja amal itu wasilah untuk mendapatkan rahmat Allah, karena Allah berjanji untuk memberikan rahmat kepada orang-orang yang beramal. Wa rahmatullahi qaribun minal muhsinin, rahmat Allah hampir kepada orang-orang yang beramal ihsan, beramal baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukum jika mengambil wudhu berdekatan dengan tandas, atau maaf cakap, karena kebanyakan bil air di rumah punya. Nah, berwudhu intinya adalah mengelak daripada terkena najis. Bila mana bil air di situ ada pipe untuk kita berwudhu, apa hukum berwudhu di situ? Dari segi hukumnya adalah selagi tempat itu boleh kita berhati-hati untuk tidak terkena kepada najis, dan tempatnya dibersihkan terlebih dahulu, dan berwudhu di dalam walaupun di dalam tandas, adalah tetap wudhunya itu adalah sah. Hanya saja perlu diperhatikan bila mana ingin membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim tidak dilafadzkan dengan lisan sebab berada dalam tandas. Kalaupun nak mengatakan nawaitul wudhu alillahi ta'ala, kalimat lillahi ta'ala tidak pun juga dilafadzkan ketika berada di dalam tandas. Itu yang perlu untuk dijaga ketika berada atau ketika berwudu di dalam tandas. Baik. Saya ingin berkahwin. Calon bukan saya, ini kertas ini. Calon pertama tidak direstui ibu, maka tidak jadi. Calon kedua pilihan ibu, tapi dia kahwin dengan orang lain. Calon ketiga tidak direstui ibu lagi. Bagaimana mahu saya menyelesaikan masalah ini? Ya ayyuhalladzina amanu la taqnatu min rahmatillah. Ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai sekalian hamba-hambaku, jangan kamu berputus asa daripada rahmat Allah. Siapa orang yang sentiasa ketuk pintu Allah untuk dibuka, pasti akan dibuka. Jangan putus asa untuk berdoa, berusaha, mencari, ambil sebab, insyaAllah. Satu hari nanti akan datang, dan ambillah satu petuah yang mungkin boleh menjadi satu pegangan daripada doa yang ada dalam surat Al-Qasas, yang dikatakan bahwasanya kisah dalam surat Al-Qasas itu Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, sesungguhnya aku dengan apa yang kau telah turunkan kepada aku, aku sangat memerlukan. Yakni dia memerlukan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, sebab waktu itu beliau berada dalam keadaan kesusahan karena dicari untuk dihukum. Maka tak lama daripada itu Nabi Musa alaihissalam yang sudah membantu kepada dua anak perempuan Nabi Syuaib, setelah dibantu jadi dua anak Nabi Syuaib itu ketika memerlukan air dibantu oleh Nabi Musa,
setelah membantu kedua anak Nabi Syuaib, Nabi Musa tak kenal. Setelah mereka berjalan pergi, Nabi Musa berdoa kepada Allah, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Maka kedua anak Nabi Syuaib itu memaklumkan kepada Nabi Syuaib, ayahnya, tentang apa yang berlaku kepada Nabi Musa daripada membantu dan seterusnya, yang akhirnya dipanggil oleh Nabi Syuaib, dipekerjakan oleh Nabi Syuaib, yang pada akhirnya dikahwinkan oleh Nabi Syuaib dengan salah seorang daripada anak perempuannya. Mungkin kot barangkali jadi amalan untuk mendapatkan jodoh dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin bertanya dua soalan. Bagaimana cara terbaik untuk keluar daripada melakukan maksiat? Nah, yang pertama, dengan melihat maksiat itu adalah sebagai perkara yang kotor dan menjijikkan. Karena seseorang terpanggil untuk melakukan maksiat, bila mana akan melihat maksiat itu menyeronokkan. Bila mana maksiat itu membawa kenikmatan, maka dia akan terpanggil untuk melakukannya. Macam mana kita boleh melihat kepada maksiat itu benda yang kotor? Tengok kepada apa yang saya katakan tadi, maksiat ini boleh menjadi sebab murkanya Allah Subhanahu wa taala, boleh menjadi sebab hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Kenali kepada maksiat sebagai tempat hukuman Allah. Jangan melihat kepada maksiat tempat untuk kita nak berseronok di situ. Maka ini sebab yang boleh membantu, faktor yang boleh membantu kita mengelak daripada perbuatan al-maksiat. Yang kedua adalah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk doa, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa idza aradta bi qaumin fitnatan faqbidni ghaira maftun. Itu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, berikan kepada aku kecenderungan untuk berbuat amal baik, dan juga berikan kepada aku sikap untuk meninggalkan perbuatan yang mungkar. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Yang ketiga adalah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripada syaitan, karena itu perbuatan maksiat, kecenderungan untuk berbuat datangnya daripada syaitan. Kalau ada kecenderungan untuk melakukan perbuatan maksiat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yang keempat adalah alihkan fikiran itu daripada maksiat tersebut. Jangan diingat. Kalau diingat, dia akan masuk lagi. Selagi kita ingat itu benda maksiat, syaitan akan masuk. Dosa kecil, lepas itu kita boleh taubat juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam apa namanya, adik-beradik Nabi Yusuf alaihissalam. Terkadang orang itu mampu meninggalkan maksiat awalnya, tapi diilhami oleh syaitan supaya berbuat, tapi diilhami kamu berbuat dulu lepas itu taubat. Jadi diilhami dengan perkara yang baik selepas perkara yang maksiat yang masih belum dibuat. Macam itu anak adik-beradik Nabi Yusuf alaihissalam, ketika ingin melakukan perbuatan yang jahat kepada Nabi Yusuf, apa katanya? Baik kita lakukan, yakni nak bunuh kepada Nabi Yusuf, kemudian setelah itu kita menjadi orang-orang yang saleh. Yakni mau bertobat dan menjadi orang saleh selepas melakukan jenayah yang jenayahnya belum dilakukan lagi. Ini namanya talbisu iblis. Dipakaikan oleh iblis pakaian yang indah kepada perkara yang maksiat. Ini adalah bahagian daripada tipu muslihat syaitan. Kenapa kadang-kadang ada masanya saya jadi baik dan ada masanya saya menjadi tidak baik? Manusia ini mempunyai atau terdedah kepada dua sifat, baik dan juga tidak baik. Bila mana memberi ruang kepada hawa nafsu untuk mengambil sikap yang tidak baik, maka kita boleh menjadi tidak baik. Tapi bila mana diberi ruang untuk bersifat yang baik, kita pun akan menjadi baik. Bila kita menjadi baik, bila mana kita berusaha memberi ruang kepada diri sendiri untuk berbuat baik, untuk bersikap yang baik. Tapi bila mana kita beri ruang kepada syaitan, maka kita akan bersikap seperti perbuatan yang tidak baik. Maka dalam hal ini hendaklah kita memerhatikan apakah sikap yang baik dan apakah sikap yang tidak baik untuk kita mendekati perbuatan yang baik dan menghindarkan diri daripada perbuatan yang tidak baik. Andai saya bangun malam hanya untuk salat witir, adakah ia dikira sebagian daripada tahajud? Salat yang dilakukan di waktu malam, yang kalau seseorang itu bangkit daripada tidurnya untuk salat witir, maka salat itu sudah dikatakan salat at-tahajud, walaupun namanya salat
witir. Bila mana ingin mengasingkan salat witir, karena salat witir itu jumlahnya paling banyak adalah 11 paling banyak. Minimum dalam madhab Imam Syafi'i memanglah satu boleh dikatakan witir, tapi tak digalakkan untuk berwitir dengan hanya satu rakaat sahaja, kurang-kurang adalah 3. Bila mana bangun malam dan waktu itu hanya cukup untuk witir sahaja, maka tunaikan solat witir. Tapi bila mana waktunya cukup untuk yang lain, buatlah solat yang lain, tahajud dulu, baru diakhiri dengan solat witir. Bagaimanakah kaedah mengerjakan kurban bagi pihak bapa yang sudah meninggal dunia, dan apakah kelebihannya kepada si ayah dan si anak? Intinya di dalam melakukan amal ibadah kurban adalah sunnah yang digalakkan kepada mereka yang masih hidup. Bila mana yang meninggal dunia pernah berwasiat untuk dilakukan korban untuknya, maka warisnya boleh melakukan korban untuk orang tuanya yang sudah berwasiat. Apakah hukum pada bulan puasa di mana sebelum kita berbuka puasa terlebih dahulu, apakah hukumnya sama wajib menggantikan selama 2 bulan? Orang yang melakukan hubungan intim di bulan Ramadhan, bila mana dilakukannya dengan sengaja, maka ianya adalah wajib untuk melakukan atau dihukum dengan berpuasa selama membebaskan hamba sahaya, atau berpuasa selama 2 bulan berturut-turut, ataupun membelikan makan kepada 60 orang miskin mengikut tartibnya, bukan pilihan. Tak boleh memilih yang last kali dia banyak duit nak ambil yang terakhir, tidak, dia kena ikut tartib dulu. Tak ada hamba sahaya melakukan puasa selama 2 bulan berturut-turut. Kalau dia berbuka terlebih dahulu untuk melakukan perkara yang dilarang di dalam yang boleh membatalkan puasa bahkan dengan hukuman tadi, kalau berbuka makan dulu semata-mata untuk melakukan perkara yang membatalkan puasa itu, sebagian ulama mengatakan hukumannya karena bayar juga 2 bulan, karena matlamat daripada berbuka itu hanya untuk yang tadi nak tipu Allah Subhanahu wa taala. Tipulah, kalau janganlah tipu Allah Subhanahu wa taala. Bolehkah berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung semasa berpuasa? Berkumur digalakkan, hanya saja tidak digalakkan untuk berlebih-lebihan di dalam berkumur-kumur ketika berwudu bila mana seorang itu berpuasa. Memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya pun iya, tapi juga lebih juga berhati-hati untuk tidak memasukkan, karena khawatir masuk ke dalam boleh akan membatalkan kepada puasa dengan masuknya benda asing ke rongga yang terbuka. Hidung dan mulut bahagian daripada rongga yang terbuka yang tak boleh masuk melalui keduanya ini perkara-perkara atau benda-benda yang boleh membatalkan kepada puasa. Wallahu ta'ala.